Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'in. Baiklah, kita buka dulu, kita sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا للمشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد الحمد لله بشكر kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat bersama dengan beberapa keratan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersangkutan dengan adab-adab bagi orang sakit. Pada malam ini kita dengar sangkut paut dengan ilmu akhlak kita ataupun orang dulu panggil ilmu sauh, panggil lain itulah. Pentingnya isinya daripada Quran dan hadis lah. Pada malam ini kita nak dengar ayat Allah dan hadis Nabi bersakut. Saya dengar adab-adab sakit. Adab-adab orang sakit adalah kita ni dah adab pun sakit mata dah. Lebih-lebih lagi umur kita menekat naik kotak adalah. Maka gitulah. Kita mari dengar ada sebuah kitab tertulis mana kata pandoman pesakit dan pengurusannya. Maka kita dapat ambil faedah dalam kitab ni ni. Pada malam ni apakah di antara adab-adab pesakit, orang sakit tu lah. Lah mana kata duduk care dia terhadap agama kita tu. Pertama kalinya, dia orang ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as-sabirin. Jadi satu keratan ayat ni, ni Allah Subhanahu Wa Taala mari panggil kita orang beriman saat itu, kita kena minta tolong Allah Taala tu, we kita tu dapat sabar. Tu dah. Lepas tu dapat semaya. Tu dia. Kena minta Tuhan jugalah we kita tu dapat bersabar, dapat tunaikan kewajib semaya saat itu, sesungguhnya Allah Taala tu serta orang yang bersabar. Tu. Tu satu keratan ayat yang Allah Taala wayak. Patah wayak juga katanya orang yang sabar sana itu adalah ajruhum bi ghairi hisab. Pahala dia tu tak habis tak habis nak hitung juga pada gitu. Maka di ayat ni ini mana satu kewajipan bagi kita orang sakit ni kena sabar. Dalam kita nak menerima kan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak panggil qada qada baik ikutlah. Itu maknanya. Ayat kata termasuk dalam ujian yang Allah Ta'ala nak tipu di atas kita lah melalui qada dan qadar dia tu. Mari sakit. Walau bagaimanapun hendaklah kita tu redha dan kita sabar. Semata-mata kerana Allah. Kerana kelebihannya amat banyak yang Allah Ta'ala sebut katanya. Kalau bagi orang yang bersabar dalam menipu kesakitan di atas dia tu, penyakit dan sebagainya, maka pahala tu tak ada pia boleh hitung ayat kata banyaknya. Itu maksud tak kuasa nak bila lah tu mana ajruhum ajruhum biwa iri hisab. Tak kuasa nak bila. Setelah pada tu pula Nabi kita mari tafsir mari hurai pula ayat Quran tadi. Apakah Nabi kata wa man yatasabbar, tu ya yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Ini satu hadis yang sahih, yang mana maksudnya
Dan siapa-siapa yang usaha bersabar sedaya upayanya, apa mari ujian, maka dia pun sabar. Nescaya Allah menambah kekuatan sabar kepadanya. Kalau dia tu sabar, dia tambah kekuatan sabar lagi. Nabi kita tu usaha, kita tu boleh sabar, dia tambah. Tu amanya tasabbar. Fia-fia, makna dia sana itu usaha supaya dia dapat sabar. Tak boleh sabar apa usaha, maka yusabbirullah. Tuhan berilah dapat dia sana itu kekuatan untuk nak sabar terhadap kecubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sewaktu pemberian kepada seorang itu lebih baik dan lebih hebatnya dari sabar. Nak ayat tak lebih hebat. Kalau Tuhan beri itu lebih baik sekali kok. Ialah kita dapat milik sabar tu. Dapat kita tu bersabar. Itu dua ayat hak tamu. Di sinilah Nabi katanya, inna izamal jazai ma'a izamil balak. Itu minta kata lepas ini. Sesungguhnya besar balasan serta besar iaitu serta besar ujian. Balasan tu yang mengikut ujian tu lah. Supaya kita tak tahu Nabi yang digelar ulul azmi tu kerana dia tu banyak ujian, banyak bersabar. Apa yang tinggi Nabi kita, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua tu ujian dia tu teruk. Tu dia. Wa inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila ia kasih kepada salah satu kaum, ia mengujikan mereka. Ni tahan ni lah tu lah. Dia tak suka makhluk. Dia kasih kepada satu kaum tu, dia uji lah. Macam-macam lah. Uji dengan bala terhadap diri dia, terhadap keluarga dia, anak ke ikut lah. Tu uji je. Nuh ayat kata, dalam hal tu, kalau kita ada dosa, tak pun dosa. Jadi kalau kita ada salah, kita sedar dengan Tuhan. Semua tu ayat kata, wi khabar. Faman radiya falahur ridha. Maka sesiapa yang ridha dengan sabar terhadap ujian itu, maka baginya keredaan Allah. Tuhan pun ridha lah. Tuhan ridha kot. Tuhan panggil masuk syurga dia lah. Jadi, waman sakhita falahus sakhat. Dan siapa yang murka, yang marah kepada ujian itu, maka baginya kemurkaan. Duk supah maki terhadap ujian, duk rasa tak sabar, maka Allah Ta'ala pun marahlah. Itu maknanya. Ini nak ayat kata, wajib pihak hak pertama kali, dia ayat gitulah, hak sakut kau dengan, supaya kita tu sabar, menerima terkedir qada dan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula dia kata satu pesanan daripada Nabi, mengikut riwayat daripada seorang sahabat daripada Ibnu Abbas, ia berkata, maukah kamu aku memperlihatkan kamu akan seorang perempuan dari ahli syurga? Katanya hak cerita mari ni, nama Atok, dia katanya ambil daripada Ibnu Abbas. Ini Abah wayak katanya, mu nak tahu ke tak? Aku nak wayak kata hak berlaku seorang perempuan daripada ahli syurga. Atok jawab kata, bukan aku mau. Aku nak tahulah. Berkata Ibnu Abbas, inilah perempuan hitam di mana ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta berdoa kepadanya supaya disembuh dari penyakitnya. Orang Arab apa tu lah, ada hak kulit hitam, ada hak kulit putih. Macam kita ni lah. Itu dia. Arab sendiri pun sebab tu juga. Hak berlaku ni kata seorang perempuan tu berkulit hitam dia. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia katanya suruh berdoa supaya dia tu Tuhan sembuh penyakit dia. Baginda menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Nabi berkata-kata gitu. Apakah maksudnya? Sekiranya kamu mahu bersabar, maka bagimu syurga. Dan sekiranya tidak, maka aku berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitmu itu. Perempuan itu menjawab, asbiru. Yakni kalau begitu aku mau bersabar. Itu dia. Ini nak ayat kata pernah berlakunya pada masa Nabi dulu. Riwayat hadis sahih ni kata, makna kata dia sakit tu dia minta Nabi berdoa bagi sembuh penyakit dia. Nabi pilih lah.
Kemudian nak sabar pun apa? Nak reda dengan qada-qada Allah. Pakamu tu dapat balasan syurga. Tapi kalau mau nak we sembuh penyakit, aku nak berdoa Tuhan lah we hingga tu. Pastinya tu tak sia, tak nak pilih nak sabar. Ya, saya nak sabar pula. Ya, nak sabar lah. Apa hak menipu atas dia ni, kerana sakit demi dia ni, bukan usaha dia nak makan benda mabuk, benda berdorak, tak. Terkerti Tuhan lah, ya tak nak lah ni, tak kata. Ya, tak sabar. Apa? Nah, di sinilah balik ulama pakak setuju semula sama katanya ubat terhadap sakit kan itu bui hukum kata sunnah. Tak ada wajib lah, mana tak ada berdosa lah. Kata siapa ubat pun tak apa. Nampak tak tu? Bukan tu berdosa tak lah. Ada setengah ketua tu tak ambuh dah, tak ambuh lah. Anak tu kacir. Belah tu nak yang kata hukum tak ada salah lah. Bukan kata salah tak lah. Ketua tu segi perubat dah, anak nak kacau, nak pergi ke apa tu. Jadi kadang-kadang dia tak tenang hati dia. Maka di sini tu mana boleh lah. Sebab balik ulama kata sepakat dengan hadis ni tu bukanlah kata wajib dah perubat daripada penyakit tadi tu. Duk tangguh sunat lah. Duk tangguh sunat. Nak sobar pun tak apa mana kita. Nak sobar kadang-kadang dengan hak sobar dia tu ada juga. Sembuh ada juga. Mati dengan hak tu macam-macam lah. Kerana inilah Nabi kata wa iza maritu fa huwa yashfin, apabila kita sakit Tuhan yang menyembuhkan. Cuma Tuhan suruh kita usaha ubat. Tapi suruh tu dia kata atas jalan sunat, bukan atas jalan wajib dak. Makna gitu. Tak ada salah lah kalau orang kata ubat. Karena ada satu hak jiran-jiran kampung saya dulu tu, dia orang lain guru lah dia tu. Jadi tu guru lah. Boya tua mari sakit tu. Dia mau nak suruh anak-anak nak pergi ubat lah, nak pergi hospital pun. Dia tak, dia rasa tak siap ubat, rasa puas, tak tanya, dia tak lama lah. Dia pun umur naik kat apa-apa puluh lah. Tak nak ubat lah, dia tak tanya, rasa reda lah, dia tak boleh. Dia rasa puas, tak tanya, dia kata. Dia kata gitu, anak-anak dia pun turut dia. Sebenarnya tak ada salah lah. Nak pergi celah, tak nak, tak ada padu, ketua tu siap ubat tak. Tapi kalau ketua nak ubat, oh pergi lah. Tak ada, bukan benda sunat. Nampak tu? Dia tak usir ke tak apa lah. Dia nak reda dengan sobar, boleh sobar tak apa. Tu maknanya. Ni hak Nabi cerita lagi tu. Fama yabruhul bala'u bil'abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alaihi khati'ah. Ni pun hadith nombor 25, hadith duduk nombor 2, hadith Hasanul Sahih. Apa kau maksud sini? Maka seseorang hamba itu sentiasa teruji dengan bermacam-macam bala yang menyusahkannya sehingga akhirnya ia sembuh atau selamat dan dapat berjalan di atas muka bumi itu dengan tidak apa-apa kesalahan ke atasnya kerana semua dosa-dosanya telah dihapus melalui sabarnya terhadap bala itu. Itu dia. Ini ayat katanya jelas pada hadis ni. Ini ayat kata banyak jugalah dia kata hamba Allah Ta'ala saat itu, mana dia saat itu sabar di atas bala-bala yang menipu atas dia tu, sama ada mukmin orang lelaki ataupun mukminah. Dia sabar sama ada fi nafsihi, pada diri dia sendiri. Nabi kata wa waladihi, patut anak dia, wa malihi, harta dia juga. Harta dia tak berjaya, waktu tak berjaya ke apa, kok sabar dia nampak kan usaha juga, dia mulai usaha berjaya ya dah. So ugi dua ugi ikut dia ada tu. Tak ada kanak dia tak ada berjaya lah. Kalau tanah meh pun tari ibu macam-macam lah sombar dia. Terhadap satu bala-bala yang meliputi dia jugalah. Hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Dari hadiah sombar tu hingga mati dari hatu tu. Dia saat itu dia katanya soalnya itulah mana kata dia dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala saat itu. Tak ada salah habis salah dia. Bakit daripada kubur Isak dia mesti jalan atas bumi pergi pada pantai masyar tu, tidak ada di atasnya kesalahan. Habis lah. Habis pun tu dengan sebab tu tadi sebab bala-bala yang menipu atas diri dia, atas anak dia, atas harta dia, saya pun dosa bila-bila dengan hal tu. Ni kelebihan juga tu. Kelebihan tapi sobat, sobat mata dah. Nak pergi supuh maki pun jadi podah. Tak ada boleh pas sekarang kali. Tak ada. Buat lenguh muluk ya. Dalam mana pun. Semua tu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi faedah juga lah.
tu dia. Yang dia celah diri lah, aku waktu tu tak berjaya. Anak ni kena bala gitu, kena bala gini. Tak ada apa, dia ada usaha. Dia kaya anak kita ada usaha, nak makan benda mabuk tak pakai tu. Haa, sungguh lah lah dia, mendorak diri dia tu. Haa, dia tak ada fikir usaha benda tu, maka jadi tipu atas diri dia. Susah gitu gini, sakit demam bala kamu, tak apalah. Sebab anak kena ingat tak itu adalah qada dan qadar Allah Taala. Kita tak tahulah hikmat Tuhan tak itu. Haa, akhirnya dia dapat keampunan dengan hatulah yang panggil. Haa, tu nak ayat kata, ada orang di bibar apa kargo ni, nak ayat pertama kalinya kita tu, tak kalau kita datang masa sakit tu, pertama kali kita kena bersabar, dia kata. Yang kedua pula mengikut ayat Allah Subhanahu Wa Taala katanya fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku dengan meminta tolong akan aku, nescaya aku ingatkan kamu dengan memberi pertolongan dan menunaikan hajat kamu. Ni la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi azzanna. Nabi kita mai hurai katanya, janganlah seseorang daripada kamu mati kecuali ia elak sengkau terhadap Allah pada hidupnya dan matinya. Mana katanya yang kedua pula kita kena selalu ingatkan Allah Ta'ala. Dalam hal kita ada sakit tu, sudahlah kita kena ingat Tuhan. Mana ingat Tuhan, lepas tu suka baik, elak suka terhadap Allah. Itu dia. Itu ayat kata Tuhan pun suruh tu juga. Pertamanya fadhkuru ni, suruh ingat ke aku. Dia pun ingat ke aku, aku pun akan ingatlah kamu ke sana itu. Di segi nak uib tolong ni, kena tunai hajat ke ikut lah kau mana pun. Jadi dia kena sakit sampai ke mati pun lah gila. Mana saya akan uib pertolongnya pada kita. Dapat apa dosa kita ke dapat. Orang tak ada dosa kalau fok-fok, tak ada dosa kalau kita tak fok. Saya akak perekat dia tu, terjejak dia. Dari satu, ingat kena saya tu, waktu kena suka baik, jangan suka jahat. Yang kata aku ni, tu nak aku dah, tak usir lah tu. Tuhan tak usir. Hamba dia suka jahat lah, tak dia tak usir. Hamba suka baik, Allah Ta'ala akan balas baik. Tu nak ajak tu kita buat tu juga. Kalau dia mau suka baik kita tu, kita puasa nak buat baik. Kalau dia mau kita makhluk lah tu, cuma dia mau suka jahat. Kita puasa, tak puasa nak buih tu lah tu. Suka jahat kau ni. Tak harap kau ni suka jahat. Kita pun, nak buih. Kita makhluk pula tu. Maka Tuhan tu, walaupun dia jahat pun jangan suka jahat. Tuhan tak usir suka jahat. Apabila nak mati sana itu, lebih baik suka dia dengan Allah. Yang suka kata Allah salah tu, azab ku dengan aku, aku ni tak tak pun dosa ku, tak usir suka lah tu. Suka baik terhadap Allah Ta'ala tu, dia kasih terhadap hamba dia tu, kira lebih pada ibu bapa kasih terhadap kita lagi. Cuma adik je kasih Allah Ta'ala tu, adik lah maknanya. Kalau tak azab pun, azab nak bersihkan kita tu, kerana bersyukur tak boleh. Dan kita ada cuma ada daki pun ada, ada kita. Itu nak yata azab orang mu'min tu, sebab kita dengar semualah, dia panggil azab, azab tathir, azab nak menyucikan, azab nak membersihkan. Bukan azab nak menghina. Kalau orang kafir tu, tak azab nak menghina dia tu, sebab dia tu, dia aku pada Allah Ta'ala, tahu dah kemenang dia tu situ, mana kita. Ini, jelas daripada Nabi kita ayat pun, saya kata gitulah, ana inda zanni abdi bi, aku ni, di sisi suka hamba ku dengan aku. Wa ana ma'ahu iza zakarani. Ayat tak? Suka baik, saya akan balas baik. Aku akan bagi pertolongan terhadap hamba dia, suka baik dia. Tu yang keduanya, kita kena ingat pada Allah jika kita mati, patut suka baik terhadap Allah Ta'ala. Yang sebut sini. Yang tiga pula, suruh kita tu pubat. Suruh pubat. Tu dia. Semua sebab kata saat ni lah. Suruh tu suruh atas jalan sunat. Pubat lah. Tapi kata saya pubat, tak ada dosa anak kita. Itu pubat. Kerana Nabi Wayak kata, ma anzallallahu da'an illa anzalalahu shifa'an fatadawaw. Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali Allah menurunkan baginya sembuhan. Maka perubatkanlah penyakitmu itu. Jadi makna kata penyakit hak ada atas dunia ni, hak turun mari atas dunia ni, Allah Ta'ala menurunkan penyakit, Tuhan menurunkan juga perubat. Nampak tak tu? Tadi turun daripada Allah lah. Dia bukan tak tahu dari mana. Tak. Tadi Allah menurunkan. Jelas kita tahu kata Allah Ta'ala daripada di atas sekalian makhluk. Maka Tuhan menurunkan
penyakit tetap tu ke ubat mana kita. Usahalah kau tak ada ubat maka ubatlah. Apabila kena penyakit dengan ubat sana itu, ha, maka dia dapat sembuh dengan izin Allah Taala. Tapi kalau tak kena, dia tak kena cara dia tak ada juga. Saya dia kita sakit kepala ke buat anak perut tak leh tak kena dia. Tak kena dengan tertik dia sebab musabab dia tu dia tak akan sembuh. Ha tu dia sebab itulah bomol lain nak cari cuk nak tahu penyakit dulu tu kena ubat dah nak weh tak tukar pun tak kena. Hai tahu penyakit pun dulu. Ha mau tahu baru weh ubat. Ha kerana jelaslah. Ha Tuhan Raya kata ada penyakit ada ubat. Ha cumanya nak weh tetel kena tu nak cari situ nak kena situ. Ha subuh kaji bomol Islam ke apa tu. Apabila kena tu dia sembuh dengan izin Allah. Ha, cara peraturan Allah Taala tu dia suruh usaha mengikut kena pada tepatlah. Ha tu dia kena pada tepat. Ha mana kita. Ha katanya berlaku seorang Arab, Arabi, seorang lelaki, orang Arab kapung. Ha yang katanya. Dia ditanya ya Rasulullah ala natadawa. Adakah tidak kami nak ubat ni, kami sakit ni? Qala na'am ya. Ya ibadallah tadawau. Wahai hamba Allah, ubatlah. Fa inna Allah lam yad' da'an illa wada'a lahu shifa. Ha? Tuhan penyakit buat ada ubat sembuh dia. Illa da'an wahda maka so ya. Ha, Nabi kata tak ada ubat tu. Sahabat tanya gapo Rasulullah? Nabi kata al haram. Penyakit tua tak ada ubat. Ya tua saja ada. Yang lebih muda saya tak boleh. Tua nak lebih sehat pun muda tak boleh. Sedia dah tu. Tu dia. Kerana tahir tu. Nak. Ambil umur dia tu melalui. Tua dia tu lah. Hak tua tu. Hak muda. Muda ni macam-macam lah. Yang ni penyakit supaya tidak tua tak ada. Nak macam lebih muda tak ada. Atau penyakit yang berlaku dengan sebab terlalu tua. Tu dia. Sedia dah dia habis umur dia kot gitulah dia. Tak sihat tu tak sihat sini. Punah lutut, punah pertama masa dia dah. Tu tak ada ubat tu tu. Tu dia. Hak tua nak muda cerak tak ada ubat. Terlalu tua tu dia katanya sedia dah. Benda hak siapa umur dia tak itu. Tu maknanya. Ni nak ayat kata dia suruh kita tu usah ubat. Maka kita nak ubat je lah. Tak tahu tak tahu dia lah mana suruh. Cuma buat sabsan dia suruh sini pakat pakat dia antara ulama-ulama katanya suruh atas jalan sunnah. Yang keempat setelah kita ubat pula kita yakin terhadap Allah Ta'ala yang menyembuhnya. Tu yakin bahawa Allah selaku penyembuh. Sebab tu Nabi sendiri pun tu juga para-para Nabi termasuk dia kata Nabi dulu pernah kata juga wa iza maritu fa huwa yashfin. Kita dah baca dalam Quran semua tu lah. Tu dia wa iza maritu dan apabila aku sakit fa huwa yashfin maka Allah jualah yang menyembuh aku. Allah Taala yang menyembuh cuma dia suruh kita usaha kena ubat hak tewat tu waktu dengan penyakit maka sembuh dengan izin Allah Taala. Nabi kata anta syafi ya Allah engkau lah penyembuh. La shifa'a illa shifa'u. Tidak ada sembuhan kecuali sembuhan engkau kepada salah satu penyakit. Dia panggil Allah ni salahnya at-tabib lah. Itu dia. Nabi Allah kata Allah ni at-tabib. Datang pada riwayat hadis. Abu Dawud kata hadisnya sahih. Dia sebut kata Allah ni at-tabib. Allah tanya dengan mana penyembuh penyakit kan dia tak? Hak hakikinya jelas. Cuma mengikut tertik hak tahir suruh tu lah. Tahir tu penyakit ada ubat dia. Usaha lah. Mana kata. Kena. Maka dapat sembuh penyakit tadi. Tu ada. Usaha. Tu dia. Dia kena cara dia. Sebab kita nak anak kena menikah kahwin. Dia berdoa saja tak jadi ni. Nampak tu dia. Dia kena cepat dia. Pergi beli perahu nak pergi kayu tak harga. Bila nak pergi. Tak ada. Tempat dia gila. Tu lah cara tertik dia. Tewaklah itu. Tu. Yang kelimanya dia sebut jangan bercita-cita dan berdoa untuk mati. Apabila sakit tu jangan kata aku rasa nak mati lebih baik. Ya, rasa nak mati. Waktu lari tu tu. Tu dia. Tak usilah tu. Tu. Kerana hak Nabi sebutnya sebab manusia ialah
yang panjang umurnya dan elok amalannya. Ha tu Nabi sebut juga kata kata man tala umuruhu wa hasuna amalu. Ha tu dia. Tu tu orang panggil sebaik-baik manusia tu je, termasuknya dia tu panjang umur dia dan elok amalannya. Ha tu. Dia panjang umur dia kok elok amalan kok molek sekali lah. Ha, walaupun tak molek boleh dia nak yakin dia bertaubat kan. Ha, jadi faedah lah ada diri dia. Ha, jangan sekali-kali minta doa nak mati tu Nabi lagi. Ha, dia. Lebih lagi kita rasa sangat berat, tidak ada jalan lagi. Ha? Ha, kalau nak berdoa juga benar juga. Ha, Nabi kata kalau nak berdoa juga berdoa ginilah. Ha, tu rasa sakit tak nak sabar sangat. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wahai Allah, berhiduplah aku ni sekiranya adalah hidupku lebih baik bagiku. Kalau kata hidup lebih molek aku dan sebuah agama Allah Taala minta aku tetap hiduplah. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matilah aku ni ya Allah apabila adalah mati tu nampak lebih baik bagiku. Ha, kata gitu tu benar. Ha, dan jadilah hidup ni ziyadatan li fi kulli khair. Minta aku jadi hidupku ni bertambah pada buat kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Tapi jadi mati ku dapat rehat daripada semua benda kejahatan. Napa kata kalau apa lagi nak timbul jahat banyak nak jadi ku ngaruk kau jahat pun mati ha. Dah kata boleh lepas ku daripada benda-benda jahat hari tu. Ha, kalau nak minta lah tu tu benar. Ha, Nabi kata benar. Semata-mata tu si sobar tu masa nak mati orang bangak kita mati orang bangak lah. Ha tadi dia. Ha tu tak boleh. Ha, walaupun manusia lagi makin buat mati banget pun hati yang panggil dosa hukum bunuh diri lah maksudnya. Ha, tu maknanya. Ha, tu adalah hak dia wayak sakup pak dalam jangan cita-cita nak mati tak si reda terhadap kodoh dan kodoh tadi tak si sobar lah salahnya gitu. Ha, dalam hal tu juga dia kata yang keenamnya ialah Nabi kata dalam hal kita sakit tu kita kena banyak ingat mati lah. Ha, sama ada mati tak mati tu sungguh kira tapi kita kena banyak ingat mati. Ha, kerana oleh kita dia sakit lah sup terik dia kak, mati mana tidak sembuh dua tu saja tak ada lain pada tu. Ha, tu. Ha, dengan sebab tu lah dia kata pernah berlakunya supaya ingat mati ni berlaku seorang sahabat nama dia Ibn Umar. Dia katanya aku bersama-sama sekumpulan 10 orang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ziarah Nabi itu 10 orang pak sahabat. Tiba-tiba salah seorang daripada Ansar bertanya. Ah seorang dari 10 tu tanya Nabi, siapa kau yang paling cerdik di kalangan manusia wahai Nabi ya Nabi Allah? Ah orang yang cerdik di kalangan manusia ni mana Rasulullah? Ah baginda menjawab. Nabi katanya aksaruhum zikran lil mauti. Ha tadi. Orang yang paling banyak ingat kepada mati. Satu orang cindik. Ha jadi kot tu. Banyak ingat mati dia. Orang tu orang cindik. Wa asyadduhum isti'dadan lil maut. Dan yang bersungguh-sungguh dalam dia akan persiapan untuk mati. Sebelum datang kematian dia tu. Ha tu orang cindik. Ha tu. Nabi katanya orang tu itulah ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang cerdik. Ha, ingat kata mati tapi dalam hatinya sedialah untuk nak mati tu, bukan ingat saja dok lah. Ha, sedia untuk nak mati tu bekal untuk kekal lah. Kita lah ni tu duk kira bekal untuk anak kita kalau apa lagi atau benda apa tu tak hanya hari tu. Ha, bekal hak istidak kita akan hidup kekal ni. Ha, tu hidup lepas mati tak akan kekal tu. Ha, sedia mana kita lah. Sebab kita duduk sedia lah ni lah. Melalui kita belajar, kita mengaji semua tu masuk dalam sedia kita untuk mati. Tu maknanya. Ni lah penduduk ke bagi orang yang sakit kan itu. Kalau tak sakit pun ada juga mati dengan terkejut pun belah kat tu tu. Hari ni kita duduk sakit tu kita khabar lah. Kita nak ingat benar tak ada mati kita tu. Kerana dua tu lah yang panggil. Tu. Nabi sebut so lagi hadis dia kata aksiru zikra hazimil lazat. Mengingat yang memutuskan kelazatan dunia. Ha, dia lah nak kata. Ha, kita akan putus lah. Dunia ni dengan mana? Ingat mati jugalah. Ha, tu dia.
Ha tu. Dan riwayat satu hadis lagi daripada Abu Hurairah katanya Nabi kata qala Allah iza ahabba 'abdi liqa'i. Ha tadi. Ada kat Tuhan sebut dalam hadis katanya apabila hamba-Ku bercita-cita untuk berjumpa dengan Aku. Aduh, dak yang ni. Jumpa nak cita nak jumpa dengan Tuhan. Nascaya Aku bercita-cita untuk berjumpa dengannya. Yakni Aku mengampun dan memuliakan dia. Dan apabila ia benci untuk berjumpa dengan Aku, nascaya Aku juga benci untuk berjumpa dengannya. Jadi mana terbalas saya Allah Taala itulah. Mana kalau dia suka kasih nak berjumpa dengan Tuhan tu, Tuhan pun kasih nak berjumpa dengan dia. Dia rasa benci nak berjumpa dengan Tuhan pun, Tuhan pun benci atik balas sepatu padai lah maksud kita. Haa, tu maknanya. Hadis juga, ya ayat hadis yang sahih lah maksudnya. Haa ni, mana kata, suruh kita ingat kepada mati, ya tebuk. Dan yang tujuh pula, selalu elok hubungan dengan Allah, beribadat, berdoa dan membaca Al-Quran. Ha, kalau dah boleh baca Al-Quran, tahu mana, baca. Ha, paling kurang baca Qul Allah. Ah tu dia. Ah tu. Ah tu mana kata hak anak-anak ikutlah. Dalam hal sakit tu mana duduk dalam berhubungan dengan Allah Taala, mana duduk dalam beribadat. Ah tak kuasa nak buat lain dah kok. Ha, baca Quran, doa apa. Ah tu. Ah tu mana kata duduk dalam beribadat supaya kita tujuan supaya jauh daripada syaitan saja tu. Halangan seorang manusia daripada mengingati Allah ialah nafsu amarah, tipuan syaitan dan godaan dunia. Ha, dia kita duduk dalam beribadat tu, mana jauh kita daripada tipuan syaitan yang kata dia. Inna syaitana yajri minal insani majra dami. Sesungguhnya syaitan itu berlari di dalam diri manusia menurut perjalanan darah. Ha, kerja syaitan ni je, hak boleh masuk dalam urat darah kita pun ada dia, cara nak tipu kita tu. Ha, dia kita duk mengingat Allah, ha, duk baca Quran tu, mana dia nak jauh daripada kita. Ha, nak masuk tipu tak boleh, lebih-lebih lagi pada masa kita tu, ha, duk sakit, ha, dia katanya. Ha, tadi, A'udzubillah minasyaitanirrajim lah, mana kata banyak baca-baca benda tu. Ha, tadi. Ada riwayat yang lebih tinggi lagi, A'udzubillahil'azim, wa biwajihil karim, wa sultanihil qadim, minasyaitanir rajim. Dia minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan setan yang penerjang tu. Paling kurang kok mana katanya auzubillah minasyaitanir rajim. Tu dia. Masa-masa kita tersakit dalam kita zikir minta jauh daripada setan yang penerjang itu. Lepas ada tu pula membanyakkan la ilaha illallah. Banyak selawat, banyak sebutlah ya Allah, patut juga selawat tanam ya Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu hak-hak patut. Dia katanya usaha dak zikir tu kita taklah hak nombor satu sekali kita baca la ilaha illallah, pahala tu pula Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat tanam ni astagfirullah wa atubu ilaih. Tangga yang tiga, tanya keempat la haula wala quwwata illa billah. Dak tangga itulah dia panggilnya. Berusaha berkawan dan mendekati orang-orang yang soleh serta menjauhi orang-orang yang lemah iman atau malah beribadat atau rosak akhlak. Dalam masa sakit tu tak boleh pergi berjalan lagi, tak boleh tak bersaing lagi tu, usaha bersaing dengan orang-orang soleh. Jangan tak bersaing dengan orang lemah iman, jangan tak bersaing dengan orang malah ibadat. Jangan tak bersaing dengan orang yang punah akhlak tu. Kerana kita ni pun duduk dalam sakit dah, dalam teruk dah kita ni, boleh pergi mari lagi dah tak, cuma pisah lah tu. Tu ni ayat kata hak sakut bawa dengan masa sakit. Ayat sebut lagi pula yang kelapan ni tidak mengapa merayuhan. Tak salah lah ni ayat tu, kawan ni sakit lah, duduk lah ni sakit pala, kaya sakit lah tubuh, kaya sakit lah lutut, kaya semua tu benda tu benda haruh lah, ayat tu benda boleh. Ya katanya nak royak tak ada sakit te kepada doktor bomo ko ataupun kepada orang yang jumpa dengan kita pun tak ada apa lah. Nak tanya khabar lah mana tu, sakit benar tu, kalau sakit dada sakit lah, tak ada apa. Kerana pernah Siti Aisyah merayu hal kesakitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluhan wa ra'sah,
yakni aduh sakitnya kepala. Sakit kepala oyak ni, oh Rasulullah sakitnya kepala ni. Sakit sungguh dah. Ha, tak apa nak oyak kita kata oyak benda sebenar. Bukan Allah akbar macam tak. Ada orang telajak tu. Oyak pun sakit. Sebut Tuhan lah. Tak, ya benda ni benda tu baik manusia ni. Tak kata. Benda yang sakit main perasaan ni oyak pun okay. Nabi pun tu juga penuh Nabi sakit kepala. Nabi kata bal ana wa raksah. Yakni Nabi kata ana pun saya pun merasai sangat sakitnya kepala. Nabi kata pun tu juga dia punya sakit. Sakit lebih dari mana lagi. Oh sakitnya. Ayah kata oh sakit tu benar-benar ni, ni, ni. Tak lewat apa lah duduk ni sakit tu. Lenguh situ lenguh sini. Ha, tak ada apa benar tu. Sungguh orang tu oh duduk oyak apa sakit. Sebut nama Allah lah. Ya bukan dekat ni. Ya sebut-sebut kita ni. Ada sebut-sebut dah nama Allah. Hari ni oyak sakit. Ha tu dia. Ha kejut pun aduh sakit. Ha aduh. Ha tak mau apa dah tak sebut nama Tuhan. Kata Allah aku buat kan. Ya tu telajak lah tu ada. Ha tu dia. Kenapa telatah tu baik benda tu tu. Seria lah. Ha terkejut ke apa. Ni mata ya tu email tak kuat terkejut duit sakit tak ada duit Allah aku buat. Dah bukanlah tu. Benar ada. Aisyah sendiri Nabi sendiri pun lah tu. Ayat tu benda hak. Sakut hak ayat sakit ayat terkejut ke apa. Tapi benar-benar. Tak tahu benar lah benar harus dia panggil. Berlaku terhadap isteri Nabi dan Nabi sendiri. Dia katanya. Dan lagi pula. Dia sebut sini kata. Kepada kita sebutlah kalau sakit teruk dia tanya apa khabarlah ana sakit ni alhamdulillah ala kulli hal. Mana kata satu teruk tu mana kata kita sakit teruk alhamdulillah ana kulli hal kan sakit pun so, alhamdulillah. Nah tu dia kalau benda hak nikmat tu alhamdulillah zimmi nikmati hitati musaliha alhamdulillah ala zimmi nikmati musaliha nikmat tahawih amalat kita alhamdulillah kata gitu. Ni alhamdulillah teruk dah teruk mana tak tak ada pahala kan alhamdulillah. Sakit tak kena buat kita ni tak ada Allah dah ala kulli hal pun gitu buatkan mana gitu terimalah mana kata syukur pada Tuhan lah pujian-pujian hanya bagi Allah pada setiap tiap keadaan bahkan sebaik-baiknya hendaklah pesakit merayu hal kesakitan pada Allah gitu ala kulli hal ni ada rusuk tak Allah alhamdulillah jugalah. Kenego jaya banyak boleh kata banyak alhamdulillah alazi bi nikmatihi tatimmu solihat tu kenego rugi belaga itu tak berjaya rugi nama telah ana alhamdulillah ala kulli hal itu syukur-syukur Tuhan buat kan tahwin yang ni kita we rugi we po tu kalau tak ada kena hati kita pun kita alhamdulillah juga ala kulli hal pun walau bagaimana pun kita tak alhamdulillah juga mana kita. Dalam hal sakit tu juga yang sebut yang sembilan ni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Dia kata dia zikir dah pun dia ingat menjadi taubat sebagai taubat nasuhah sungguh lah. Kita pun taubatan nasuhah lah mana taubat usir sungguh lah. Lebih lagi kita pun sakit dah. Lagi waktu boleh. Itu mana katanya. Tinggal sungguh lah. Cukup syarat taubat nasuhah tu. Cukup tiga syarat tu lah. Tinggal buat buat dosa dah dah. Sebab boleh sakit dah semua. Umur nak panjang lagi. Bah yang keduanya usaha sesak di hati dengan perkara dosa Allah wadah tu. Kena bayu jadi sesak di hati kita. Dalam kita sesak di hati. Tak apa dah tu. Jadi lepas tu azam untuk tidak kembali berbuat dosa itu lagi. Hati tak sewak dah. Buat apa tu bayar budak sakit dah. Kalau hingga pun tak berbuat dah. Mana gitu lah. Tu nak ayat kata. Tu, hingga tu ya. Kalau tak ada sakut dengan manusia kat dia katanya. Sakut dengan manusia tu ha cerak dah tu kena minta Allah minta apalah sakut dengan ada tu curi barang demo duk cerucu demo duk mengupak ada buat jahat pada orang lain tu dia lepas tu kita minta apa daripada dia lah tu kena minta minta maaf dia lah tu tu sakut dengan ada tu tu dia tu kena ayat kata jelas masa ni pun kita pun peluang lah untuk kita bertobat pada masa kita tu sakit kan itu. Kalau kita kata astagfirullahalazim tu kata gak tu tu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Makna kata ya Allah ampunlah dosaku ni dan terimalah taubatku ni begitu. Sesungguhnya engkau adalah amat penerima taubat lagi amat penyayang.
Nah, sifat tahir tu sifat yang rimu taubat, kasih saya terhadap hamba. Ha, apa nak tukar mana lagi tahir tu nak, ha, nak terima taubat. Ha, kerana tahir tu sifat tahir terima taubat, tukar ni lah, tukar aku minta ni lah. Ha, tahir tu kasih saya terhadap hamba dia. Ha, aku ni masa ni lah, ha, nak minta tahir ada kita. Ha, lepas tu yang sebut yang sepuluhnya, kita minta maaf manusia serta beri maaf kepada mereka. Mana kata lebih-lebih lagi kok hak orang mari ziarah kita tu, selalu kita tu duk khabar lagi, dia kata kita minta maaf lah, mendapat kemaafan daripada manusia yang kita bersalah tu, seperti mengupak, biasa maki, biasa curi barang, biasa buat menyakiti. Tu dia. Tu minta maaf lah kita, terutama keluarganya. Pertama satu sekali buat keluarga sendiri lah, ada dekat banyak salah silap, banyak terketik, boleh dah gigi dah lah orang warah dia tu, orang lain tu jahat sikit. Dan yang menjarahinya, pertama keluarga kita, nombor satu sekali kita maaf-maaf, minta maaf salah silap ke apa tu, buat menyakiti ke apa tu ni. Kalau sakut tak maaf kau kena bayar, kita bayar lah macam kita. Dan yang menjarahinya, orang-orang ziarah kita tu, kita jangan buat senyap lah. Itu dia, kita minta maaf dia. Tak ada salah tak apa lah, tapi tak ada salah, kalau tak ada salah pun tak ada apa lah. Itu dia, kita minta maaf dia, hendaklah aku sakit memberi maaf kepada semua orang. Sama-sama lah dia minta maaf kita, kita pun maaf dia, kakak-kakak sama maaf dia lah. Itu maknanya. Lepas tu orang menziarah kita tu, yang katanya dengan ucapan jazakumullah khairan. Lebih-lebih lagi bomong sehingga hidup ubat kita, orang maziarah kita, orang yang jaga kita, selalu kita sebut jazakumullah khairan. Dia memang jumpa dengan kita masa kita sakit, kita meminta maaf, dia meminta maaf, sama-sama maaf kemari. Itu dia, dia mau nak klik pun kita kata jazakumullah khairan, kita tak tahu lah baiklah mu tu. Itu maknanya. Dalam kitab kita sebut lagi pula yang kedua belah ni usiat. Usiat ni lebih-lebih lagi. Dia kata sini, so kita ada usiat, takut pak orang ada harta kok. Kena usiat benar lah, takut tak boleh, tak ada harta dia tak barakah dia panggil. Dalam kitab kita sebut kata, hendaklah orang mukmin mengadakan usiat secara bertulis dan disimpan pada tempat-tempat yang terpelihara, sama ada ia masih sehat, terutama apabila ia sakit. Teka sehat tu kalau wasiat pun kena ada tulis, tidak kena balas lewat kitab dekat su. Lepas tu lebih lagi, terutama apabila kita sakit, dia sakit tu boleh jadi pas dan disembuh, pas dan dimati dua tu lah. Maka tak apa pergi waktu tu, tak apa, supaya dijadikan ketandaan dalam mengatur harta bendanya. Orang ada harta benda tu, kita atur harta benda dia dan menyempurnakan urusan yang bersangkutan selepas matinya dengan baik, yang menyebabkan anak cucunya dan keluarganya selamat dan hartanya diberkati Allah. Itu tujuan besar kali orang ada harta tu, kena itu benar lah ni. Usia secara bertulis ke, dan menyata ada saksi ke, mana boleh curak. Saksi tu pun kadang-kadang mati pun lah, mata tak ada saksi pun lah, tak ada. Boleh tulis lepas sipir tempat terpeh ke. Tu wasiat tu waktu pun tu ditulis, kagak dulu kat tak hata tidur lah masa dulu. Kalau ni kat tak tempat terpehera lah, tulis tu supaya anak cucu pun jadi keluarga selamat, tak ada balah sakut pak dengan harta tu, dapat berkat. Ada harta tu mana balah tu, jadi harta tak berkat gitu je lah. Walaupun kita tak tanggung dosa, tapi dia mau tanggung lah, cuma tak ada keberkatan harta kita kalau dia lah tu kok. Sebab tu orang-orang tu banyak kaya gunung sangat ni. Orang-orang ni kadang-kadang anak dia tu, dia hukum turut saka, turut hukum saka, tapi dia usia belah-belah dah, dia banyak kainnya. Misal kata dia apa bila aku mati ni, kata dia saka lah, bukan usia dah, orang panggil usia betul kata. Hak ni kalau kita kerja harta sini tu, kamu boleh segi apa, harta mu pakai ambil harta situ, di pang kayu tu. Bagi hak ni Yusuf mu, apa bila ayah mati ni, mu boleh dua kerja harta mu situ-situ, dia buat surat taruh. Bagi tu hukum juga, tapi dia banyak belah-belah, aku duk balas pula. Harap dia banyak buat itu, dia jaga. Nampak tu dia, aku bubuk tepat pula ada juga. Terus hukum dia, tapi balas buku bubuk tepat dia. Mu tak kenal situ, aku tak kenal sini.
Ha, ya siap mengikut hukum lah semua menentukan tempat. Ha, arak banyak gitu ya. Dia jaga takut anak cucu dia balas kau apa. Arak amukah dia dah kita tahu tu lah. Ha, tu dia. Ha, dia kata sini. Ha, tu. Dan sekiranya ia bersiap supaya sedekah ketuanya pada yang lain daripada anak cucunya dan yang menjadikan tuan saku, maka hendaklah jumlah wasiat itu tidak lebih daripada 1/3 lah daripada harta sahaja. Ha, misalnya tahawi bisik dia lagi tu, maknanya kata dia tu sakit ni, ya khabar tu dia nak mati dah. Lepas tahawi bisik dia lagi, 1/3 harta dia tu tak apalah wasiat. Ha, wasiat untuk pakai cerak boleh ke dia dah, pakai barakah dah. Ha, tu dia. Wih benar suluh harta lah, wasiat masjid ke, rumah sekolah ke, jadi jariah lah. Ha, wih suluh harta benar-benar suluh. Suluh tu banyak-banyak tapi tak apa dah lah kalau nak buat. Kalau serobok tu, boleh lah balik sobat-sobat kata serobok mana tu. Kalau harta dia tu, ha, 400 ribu kot, 100 ribu tu ya usia untuk buat bajikan untuk dia. Untuk dia bekal hak mati sungguh lah. Ha, bekal peninggalan dia tu pakai mati sungguh lah. Hak anak tu hadiah anak tu. Buat bajikan boleh hadiah anak tu. Tak buat. Tak ada. Bakal hak ni wih-wih bisik itu. Orang ada harta tu itulah, kau masa muda lah tak ada dah nak sejik pun tak ada nak main harta. Tak ada. Kebun lah tak ada buti dia tu. Tak ada orang nak jemaah, tak ada pergi semaya dalam pangkar kat korok gitu je. Hot heavy bisik je tak lewat juga. Ha ah, inilah orang panggil tak jedik je. Orang ada harta kena jedik lah, kau tak ada dah masa muda itu dia hai harta ke apa itu ni. Masa nak mati hot heavy bisik 1/3 ni pun tak buat juga lah itu. Ha rugi. Ah ha, dia nak dia tu pun orang dah getah wama apa penuh dah wama apa penuh dah dia duduk demo ramai dah tak apalah. Ah ha, lebih lagi hak ni bagi orang hak jaga kebun ni boleh gitulah. Orang hak kebun sungguh tak nak dia sungguh dah nak tu orang hak jemaah ke rider ah orang mengaji secara itu tak ada dia hak tu nak semaya bukan kata tak tempat ninuh tak gaduh dah tak ada. Ha, ah tu dia. Ah ha, ha, itu penting. Bebaikan ibu kita tu kena lambat ke semuanya. Kita dapati anak kita anak tina tu balik-balik kadang-kadang dia cepat semuanya. Kena break sama tu. Yang deras tu lah. Ha, tu. Yang gaduh tu. Ha, kena usaha lah kau tu. Ha, tu dia. Kita pergi ke situ kedah tu. Pergi satu kedah tu, kedah besar. Tu baik duduk semuanya. Kita pun dia tengok lah. Ha, ya, orang tu masuk kedah. Dia sudah semuanya tu. Kita kata, hey kak, we lambat ke maya deh nampak dulu ada kita break kita break dia. Ha, kita perasa pun tak ada tempat indah ya masa tempat indah ya ha muka itu dah besar dia nak semaya pun semaya sorang dah dah ada ha, gaduh cepat dah. Ha, kita masa tak ada tempat indah lah kita terkak kena lambat ke deh. Ha, ya pun muncul ha, tu khabar ha, tu makna katanya biasanya gitulah. Ha, sebab itulah cara bisik kata 1/3 tu bagi ada kita tu tak apa dah tak ada ha, tak apa usia kita ni untuk cerak ha, jadi kebajikan kamu kalau usia hal yang 13 nya ia terbayar hutang ha, tu dia usia kata bayar hutang mana hutang yang ada lah dia kata yang tak ada lah ikut remoh lah tu tu ha, dia lah tanggungnya ha, tu mana dia ni mana kata ada hutang kalau yang mati pun kena bayar hutang ha, tu dia. Ha, kalau kita tak ada tu suruh bayar tak ada wajib lah tu tak ada ha, masa pok masa tak ada jauh tu butek semata mana tu kena nak bayar bayar mana tak ada ha, tu. Ha, ni bayar kata ha, besar harta dia ni belum ada bagi pesakur ni ada lekat hutan ke apa itu kena bayar hutan ni berat benar ha, Nabi sebut kata orang mati syahid pun lekat juga nak masuk syurga tak boleh nak kena jumpa dengan tuan hutan dulu tak ada nak bayar pala kena kira lah mana beri tuan reda dulu. Tu mati syahid kita dah. Apa tu lagi mati biasa. Ha, tapi kalau niat nak bayar hati yang azal sungguh niat nak bayar sungguh pak. Apakah sungguh tak hak cara lah tu. Ha, Nabi kata orang buta hati niat nak azal nak bayar sungguh. Tapi kerja dia tu tak ada nak tak ada siapa nak bayar tak boleh hingga mati azal nak bayar lah. Bila lebih pada makan wajib pay dia nak bayar tapi so dia tu, tak boleh bayar juga. Ha, tu tak apalah. Awak Nabi sanggup kira lah. Kata tu. Eh, tu tak apa. Tak apalah. Saya nak kata kalau lain we niat dia nak bayar dia mana pun suruh tak nak tu. Nah, we jadi semerti lah tu. Azwe semerti nak bayar tapi tak ada nak bayar kerja tak lebih. Okay, mati yang satu misalnya. Tu. Ha, lepas tu dapat yang 14 yang sebut sini suruh bertawasul juga supaya berdoa minta boleh juga. Minta tolong orang soleh. Orang-orang soleh semuanya tamu orang yang berziarahinya supaya berdoa kepadanya.
dengan doa sembuh, doa selamat. Ha, tu dia. Ikutlah. Doa lah sembuh ataupun selamat. Sembuh tu maknanya hingga selamat tu. Kalau mati pun mati molek itu. Tak ada. Ha, tengok doa selamat. Ha, minta pakai doa selamat. Eh. Selamat tu masuk lebih. Eh. Kalau mati pun mati dalam molek. Ha, kalau sembuh sama tu lah. Ha, tu maknanya. Ha, tu. Minta tolong orang soleh dan orang Islam semua tu doa. Doa selamat. Eh. Ha, dia memari jumpa kita. Ha, tu dia. Lepas tu pula, Nabi kata lagi pula, usaha pubak tu, da'u mardakum bisadaqah. Kalau usaha sakit-sakit tu, ada pubak so lagi ni, niat pubak tu, ingat kata dengan sedekah. Pubak lah orang sakit semua dengan sedekah. Yakni, anda ia atau keluarganya banyak mengeluarkan wang sedekah atau sebagainya dengan niat supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Kerana sedekah adalah di antara sebab yang Allah menyembuhkan penyakit hambanya. Haa, itu dia. Masa dah sakit tu pun, kita sedekah. Kan, sedekah ni nak tanya oleh Allah. Ingat kata, minta-minta itu sembuh penyakit. Kita. Haa, jadi duduk situ. Tawassul lah. Haa, itu dia. Keluarga dia pun sedekah ni nak tahu, minta sembuh penyakit. Ayah dia ke, anak dia ke, apa ke. Haa, jadi pubak juga lah tu tu. Haa, itu dia. Boleh jadi hingga dengan sebab tu pun boleh jadi. Ha, sampai Imam Malik dulu yang katanya kalau nak minta hajat Tuhan ni sedekah dulu. Ha, tu dia. Bila minta hajat buat Tuhan sedekah dulu, lepas tu minta Tuhan. Mana kita sedekah dah untuk fisabilillah dah, lepas tu kita minta Tuhan. Ha, mana kita buat duit dulu. Sebab kita tu lah, tapi duit kita boleh. Ha, kalau semaya hajat tu semaya dulu baru sedekah. Tak ada. Jadi minta dulu lepas tu baru sedekah. Tapi hak naknya sedekah dulu. Tak ada. Lepas tu baru minta Tuhan. Ha, tapi kita balik ke tu sikit. Tapi tak apalah balik ke sikit tu. Ha, nak ayat tu memang balik yang nak sedekah dulu. Lepas tu baru masuk lah. Kita nak tu hal tu. Kita sedekah bagi dia. Lepas tu kita minta dia. Nak hajak kita tu. Ha, dia. Kalau kita pun buat kena buat dah tu. Bagi hajak pas sedekah tu kena dah. Cuma nak kalau sedekah dulu tu. Molek mana. Tak ada. Tapi tak ada fiawak lah tu tu. Tak ada. Ha, tu setengah daripada cara-cara nak menimbulkan penyakit. Dalam kitab kita ni yang sebut riwayat hadis lah. Ha, hadis ni sebut sahih lah hadis ni. Hadis riwayat ayat At-Tabarani ni. Ha, tu dia. Dalam kitab Tarikh wa Tarhib. Ha, Nabi sebut juga ubat niat melalui sedekah ni. Kita tak sedar lah ni dia. Kita rasa sedekah di pahala itu ya. Ni kita amal eh. Tak ada. Sakit pun eh, kawan sakit ni. Sedekah. Niat lebih hingga penyakit. Lepas tu doa tu. Ha, tu kita amal ni tu. Terutama hak nombor satu sedekah jariah. Ha, cerak. Ha, hak ni juga dipanjangkan lah. Ha, tu dia. Sedekah jariah wakaf kena. Yang modalnya tetap berguna dan hasil pahalanya terus menerus hingga kiamat. Ha, tak apa. Ha, tu dia. Hak tu hak nombor satu lah. Hak nombor dua tu sedekah biasa gitu lah. Dia menggunakan hutang kita ke mana. Ha, tu. Bumai wasa teruk, wasa suk terik dan wasa tak boleh gila lah. Ha, nampak kata adab agak gila kita ni. Bomo pun kata tak apa dah. Tak berubah apa dah. Pelik boleh dah. Kalau pergi hospital pun tak ada. Ada dah. Pelik boleh dah. Ha, kalau itu suruh banyak ke apa sini. Ha, apabila pesakit tu terasa dekat dengan ajarnya. Maka hanyalah ucap membaca doa. Allahumma gfirli warhamni. Wa alhikni birrafiqil a'la. Ha, tu dia. Hadis ni. Ha, wayak pada muka 92. Ha, dia kata hadis ni jelas mana hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim wayak. Ha, tu kita nak lah tu ngaji kita ni. Main duk wayak bang-bang muduk saja tak tahu main mana. Jadi bagi kita tak sel lah tu. Tak ada. Tak ada harga dia panggil. Ngajar betul tak ada wayak. Kau Nabi tu. Dia wayak, tak ada wayak. Hadis via wayak tu. Orang tu punah tu. Dunia ke ni orang tak boleh terima dah. Ha, masa wayak mulut tu. Ha, tu hak okay, sekalinya. Ha, masa tu kau. Allahumma gfirli warhamni. Tak kata semua dah tu. Ha, tu dia. Apa mana dia? Ya Allah, apalah bagiku dan rahmatilah aku. Ha, terima kasih saya kat aku lah. Hak belakang ni kena hapas sikit. Wa al-hikni bir-rafiqil a'la. Wa al-hikni bir-rafiqil a'la. Dan permasuklah aku ke dalam syurga yang tertinggi. Bersama dengan para nabi. Ha, tu. Solihin dan malaikat. Ha, tu dia. Wa al-hikni bir-rafiqil a'la. Dan permasuk. Bukanlah aku ke dalam syurga yang tertinggi. Ha, tu dia. Bersama dengan para nabi dan orang soleh dan malaikat. Ha, tu hak-hak. Hak wasa suk terik kita tu.
Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ulah itulah nabi kita, ulah itu. Pas tu yang utara. Allahumma a'ini ala sakaratil maut. Yang kedua. Ulah itu Allahumma a'ini ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesakitan dan kesusahan pada sangat mati. Minta wahai tolong. Itulah dah hak benda mati ni sedia dah sakit. Lagi tak leh demi apa sakit. Benda sakit sakit saja mati hak tambah satu sekali sakitnya. Tapi minta wahai tu tolonglah aku dalam menghadapi kesakitan, kesusahan pada mati tu. Ya mati ni ya berat. Minta wahai ini. Lepas tu akhir sekali perbanyakkan ucap la ilaha illallah kat tu lah. Muhammad Rasulullah tak nombor dah nabi pun tak sirah kata tu hakku. Itu suka tahan adalah tu dia. Dengan maknanya tiga hak terakhir ni kita ingat apabila kita rasa bomo tak jamin dah, kita tak ada harapan dah. Keluarga kita pun gitulah. Pertama Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Oleh tu. Yang kedua, Allahumma a'ini ala sakaratil maut. Kita kerti lah makna tu, kita kerti tu. Ringir kita raya sakit dan mati. Yang tiga, semua la ilaha illallah. Boleh tu. Kerana Nabi sebut kata, maka nak akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa-siapa yang akhir kelima dalam hidup sebelum matinya la ilaha illallah tu, bakal cerak yang masuk syurga. Cuma masuk selalu ke tak selalu tu, ikutlah. Kalau dosa dia tak pun dah, masuk syurga selalu. Kalau tuhan dia tu dosa dia tu tak pun ke ataupun tak cukup syarat ke, nak seksa dulu. Ada anak kecil syurga akhir dapat masuk syurga. Tak ada sepah pada Allah. Itulah lebih kurang yang kita dapat dengar pada malam ni. Ada-ada di dalam masa kita sakit hingga sampai kita tu mati. Itulah kita dengar ni, kita tertanilah hati kita. Kita boleh masyaAllah Allah. Cukup sekat ni dulu pada malam ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.